Jumpa lagi Sobat Uni Kitchen semuanya. Salam sehat dan sejahtera. Jika kalian kangen dengan lumpia Semarang, kalian tidak perlu jauh-jauh pergi ke Semarang, karena hari ini saya akan memberikan tip dan cara bagaimana membuatnya. Nah, lumpia Semarang ini sangat identik sekali dengan rebung. Di dalamnya terdapat ayam dan juga udang, sehingga rasanya benar-benar gurih, manis, dan juga sangat lezat. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja, simak videonya hingga selesai. Dan bagi kalian yang baru bergabung dan menyukai channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, akan ada menu masakan lainnya yang sangat mudah dan juga lezat. Nah, sekarang saya akan coba. Oh ya, kalian juga ini bisa makannya dengan cabai rawit ataupun saus. Nah, ini saya sediakan saus yang saya buat. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuat sausnya, akan saya cantumkan di deskripsi ya. Bahan-bahan pertama yang akan digunakan yaitu ini ada bawang putih dan juga lada. Ini keduanya nanti akan saya tumbuk halus. Lalu selanjutnya ini rebung yang sudah saya cuci dengan air garam dan sudah saya rebus. Nanti tinggal saya potong atau iris kecil-kecil. Dan di sini ada ayam filet yang sudah saya cuci bersih juga, dan juga udang cuci bersih, dan keduanya akan saya rebus dulu, lalu setelah itu akan saya blender.